Langkah awal menanam kubis yaitu dimulai dari pengolahan lahan. Setelah tanah diolah, kemudian dibiarkan selama 7 hingga 10 hari. Membuat bidingan pada lahan dengan ukuran. Untuk pembibitan, benih boleh direndam selama 30 menit hingga 1 jam dengan air hangat-hangat kuku. Bisa disemai menggunakan tray. Sebarkan benih secara merata pada lahan dengan jarak antara deretan kurang lebih 10 cm. Bibit yang sudah berdaun 4-5 helai sudah dapat dipindahkan ke lahan. Saat awal masa tanam, penyiraman rutin dilakukan setiap pagi dan sore hari. Namun, apabila hujan, tidak perlu dilakukan penyiraman. Lakukan penyangan gulma. Untuk pengendalian hama, lakukan setiap seminggu sekali bila diperlukan. Upaya tersebut dilakukan apabila terdapat hama ulat daun yang menempel sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk pemanenan, kubis dipanen setelah usia 81 hari hingga 105 hari sesudah tanam.